Ref, ada siapa lagi pada malam hari ini yang akan datang ke mari? Bintang tamu kali ini mungkin orangnya sangat galau, Le. Oh iya. Galau akut ya. Jadi galaunya udah bener-bener yang udah ekstrim banget gitu. Ekstrim. Seperti apa galaunya? Kalau gitu langsungnya kita undang inilah dia, Kunto Aji. Salah satu lagunya yang sering dinyanyiin sama anak gua. Kunto, ternyata kamu keriting ya. Ternyata ya. Bayangannya. Dari dulu Kang Sule. Dari dulu emang ceritanya begitu. Oh, dulu juga keriting. Berarti kemarin yang saya lihat yang lurus, oh Kunti itu mah. Tapi ada hal yang unik saya baca di Google bahwa Kunto ini dia menyarankan kepada penggemarnya jangan mendengarkan lagu dia di saat hujan. What your statement? Why statement? Takutnya apa? Why you apa? Statement. Oke. Alasannya apa? Alasannya apa? Soalnya takutnya terjadi hal yang tidak-tidak, Kang Sule. Takutnya mereka menangis, lalu berdiri di pojokan, tiba-tiba jendela terbuka. Ih, ngeri. Itu dia tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Tiba-tiba ada suara, gitu kan? Yang membujuk gerimis, mereka. Gitu. Yes. Di atas kedengaran suara, hey Boki. Apakah mungkin karena lirik-lirik lagunya Kunto yang membuat orang-orang itu tidak boleh bernyanyi ketika hujan? Iya. Galau liriknya. Iya, takutnya mereka galau terus ngapain gitu. Ntar kan saya yang disalahin. Tapi sama pembantu saya juga itu dinyanyiin. Oh iya. Bener, sumpah. Sinarsi. Kalau lagi bete sama gue. Jangan terlalu lama mencuci. Jangan terlalu lama aku mencuci. Betul lagu Sinarsi. Sinarsi padahal dia cewek loh. Iya, bisa. Tapi kalau lihat-lihat Kunto nih sebenarnya wajahnya familiar, Le. Gua tuh pernah dulu gua pernah Kunto juga lihat waktu itu di radio mana ya? Di radio. TV 2000 berapa dulu pernah muncul ya Kunto ya? 2008. Itu album juga ya? Itu ikut ajang pencarian bakat sih. Nah itu dia maksud saya. Oh, ya jauh banget. Dari album ke ini jauh juga. Iya, itu dari pencarian bakat pas muncul-muncul nyanyi lagu itu meledak banget gitu ya. Amin. 6 amin. Tahun berarti itu kemana 6 aja? 6 tahun. Dari 2008 itu. Bertapa di gunung. Ya Mojo. Gunung Padang. Gunung Padang. Belajar 6 tahun itu belajar sih berproses mencoba mengetahui seluk beluknya industri musik gitu sampai akhirnya sekarang bisa keluar sendiri tanpa label dan manajemen sendiri. Kontemplasi lah. Saya mau untuk mau mengingatkan lagi ke pemirsa juga boleh sedikit refnya gimana yang lagu itu? Jangan sudah terlalu lama sendiri. Sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Aduh, saya sampai berkaca-kaca. Nggak hafal terusannya, Jeng. Tanya sedih. Anak gue mah apa? Ya, itu yang nyiptain Kunto sendiri. Iya. Luar biasa sekali. Inspirasinya dari kesendirian kamu apa bagaimana? Enggak, soalnya lagu itu ada yang ketika dinyanyikan, ini lagu apa sih? Biasa-biasa. Tapi ketika terus-terusan jadi luar biasa. Tapi lagu ini pas begitu dinyanyiin, enak banget. Kunto Aji, maaf. Iya. Inspirasinya dari lagu anak-anak dulu ya? Apa itu? Sudah terlalu lama menunggu di pinggir kali. Itu ya. Jauh, Jeng. Jauh. Barangkali aja. Kan? Tapi luar biasa ya. Inspirasi itu udah bisa dari luar biasa. Mana aja. 6 tahun belajar, nah inilah. Berarti hasil dari belajar itu terbukti betul. Sekarang. Jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Nah itu, jadi kepompong, terus jadi kupu-kupu. Jadi kepompong dulu. Kepompong. Tapi kalau untuk Nadine sendiri, selain berkeliling-keliling, katanya punya penginapan ya? Ada di Raja Ampat. Wow. Kecil aja lah. Hei, bentar dulu kenalin. Gitu kalau ke depan.
saking kagum. Ada. Itu meledek bukan kagum. Kagum kok gini. Itu Raja Ampat banyak ya, ada empat rajanya ya. Iya, emang benar ceritanya Raja Ampat itu memang empat raja, empat pulau. Nah, Nadine, kita kenapa membuka di sana? Apa karena memang banyak turis-turis yang nginep di sana atau karena apa? Sebenarnya miris kebanyakan orang luar yang datang ke sana. Jadi aku sebagai yang tinggal di Indonesia lah, setidaknya yang paling ujung aku coba sentuh. Nah, kita buat di Waigeo dengan nama Raja Ampat Dive Resort. Jadi ya sudah kurang lebih 6 yang orang lokal yang punya tempat penginapan di sana. Bukan hotel besar enggak, ini kita bilang gubuk kecil kita lah. Benar-benar sederhana, benar-benar sederhana, ekoturism aja kita bantu support pariwisata Indonesia. Itu salah satu cara saya. Mau dong? Ayo, diving ya. Apanya dulu yang mau dong, ayo. Tapi saya pengen nyoba ke sana. Saya dulu tuh sekali, cuman balik lagi. Kenapa? Keburu dibangunin. Mimpi. Mimpi. Kalau Kang Sule mau diving, aku deh turun tangan. Bener ya? Nanti aku temenin. Nanti minta WA-nya. Oke. Aku tuh kalau diving suka takut tenggelam, kamu pegangin aku nanti ya. Aku pegangin tuh, apa sih yang ada kaitan? Gue juga sama nih, takut tenggelam. Bukan apa-apa, bukan takut tenggelam di laut, tapi takut tenggelam di hati. Iya. Itu lebih dalam. Lebih dalam kan kalau itu. Iya, gue mau ikutan audisi ini Raja Gombang. Karina, kalau ditanya untuk memilih, kira-kira mau peran apa yang kamu pilih? Peran yang butuh observasi kali, kayak junkie atau PSK. Oh, kenapa? Kenapa kamu pengen peran? Ini unik nih. Karena, kenapa pengen peran? Karena mainin emosinya mungkin juga susah. Soalnya menurut aku, orang seseorang kenapa memperluaskan untuk menjadi bekerja seperti itu kan banyak latar belakangnya tuh. Betul. Jadi kalau kita mainin peran itu juga kita harus tahu banget kan latar belakang kenapa sampai si karakter ini begitu menjalankan hidupnya. Betul, betul. Karena PSK itu berhubungan dengan daging ya? Ya, PSK pedagang sate, sate kami. Pedagang sate kiloan. Sate, ini mah beda lagi. Oh, pedagang sate, maaf, maaf. Ini udah pada minum? Belum? Belum, seret banget. Gak bawa sendiri ya? Gak bawa sendiri. Maya? Maya? Iya, Kang Sule. Maya, Maya. Engkau asisten rumah tangga. Maya, Maya, engkau asisten rumah tangga. Iya deh, neng-neng cantik, silakan diminum dulu. Terima kasih. Udah spesial dikasih, silakan. Pasti dong, sis. Iya, Kang Sule tahu aja, Neng. Suka banget sama ini. Aku tahu aja, suaranya bagus banget. Maya katanya hafal lagunya ya? Nggak hafal sih, cuma aduh malu ah, ada yang punya lagu. Sudah terlalu lama sendiri. Kayak curhat ntar jadinya. Jangan terlalu lama sendiri. Suaranya asik banget. Ya, aku tuh kalau dari nyanyiin merinding dah takut. Iya, apalagi kalau nyanyiin di kuburan. Merinding banget. Ayo dulu, bentar lah ya berdua lah ya. Maya pakai tongsis jadi gak ada kerjaan gue sekarang. Abis kalau Kang Sule fotoin gambarnya burem terus. Kan sesuai dengan perjalanan saya, dulu kan burem banget. Kadang-kadang kakinya doang. Kakinya doang. Atau suka ya, begitu. Begitu. Satu dua. Asik. Uploadin di YouTube. YouTube. Apa YouTube? YouTube. YouTube gitu. Kan banyak tuh gambar-gambar begitu. Dah mendingan ngobrol aja. Nih orang-orang hebat nih Maya nih. Aduh. Ya, Neng mau nanya sama Neng Nadine. Katanya kemarin tuh Neng baca online kan? Nih bukan cuma toksis buat foto doang nih, Neng browsing-browsing juga. Oh, enggak. Katanya tuh Neng Nadine bikin program 1000 anak bisa berenang. Maksudnya gimana? Cantik. Update ya. Update ya, saya juga enggak tahu. Iya, dalam 1 tahun ini kemarin program yang kemarin udah ketemu kemarin ke Doha untuk dibicarakan. Jadi kita di bawah naungan FINA. Kalau bola FIFA, kalau berenang FINA. Nah ini bersama Kalau poli Pandu.
Apa ya? Kalau batuk binatang. Oh, jadi? Binatang. Jadi bersama negara-negara lain disupport sama UNICEF, UNESCO, kemudian WHO, kita akan adakan dalam satu tahun ini, kita target 1000 anak harus bisa berenang. Hebat banget. Itu siapa? Nah, di bawah Bina. Di bawah Bina. Adin. Kita... Kalau saya ikutan boleh nggak? Oh boleh banget, jadi bukan hanya anak-anak aja, tapi orang tua pun juga harus bisa berenang. Tuh, orang tua juga harus bisa berenang. Kamu mau berenang di mana? Pengen berenang. Jangan berenang di hatiku ya? Enggak, bukan. Enggak. Enggak. Pengen berenang di tempat kamu itu yang 1000 itu. Ya. Di mana aja? Ini serius, ini serius. Tapi 1000 anaknya itu siapa aja yang boleh ikut? Siapa aja boleh, yang penting jadi dalam 33 provinsi disebar sama pelatihnya. Nah, 2 minggu kita pegang satu kota, kemudian pindah lagi kota lain. Jadi ada yang mungkin yang saya turun langsung, ada juga yang memang kalau bentrok waktunya ya ada pelatih. Oh, tapi Nadine juga 33. Yang ikut ngajarin. Nadine kan rumahnya dekat pantau. Kenapa rumah aku belakang ini sungai? Kan Nadine rumahnya kan dekat sama saya, tetanggaan. Ya udah, kalau begitu kita cari kolam renang yang dekat aja lah. Private kok. Ngapain iya, berenang? Private lah. Malu kalau liatin orang-orang. Malu udah gede gak bisa berenang. Siapa yang latih? Nadine. Yang latih Nadine ya. Gimana? Oh, ini expert. Apa? Enggak, saya kalau... Gua bukan yang gak mau ikut kalau masalah berenang. Benar. Gua pernah kejadian waktu itu 3 meter, Jeng. Gua berenang. Meter. Baru pertama berenang. Gua nyemplung. Slut. Celana gua hilang. Jadi pas begitu, celananya ketarik gitu ke air, ke atas sekali. Enggak ada. Nambang. Nah, celana nambang. Akhirnya gue 2 hari 2 malam gue di kolam renang dia. Orang udah pulang gue di situ. Makanya gue bukannya nggak mau ngomongin itu. Gue emang juara Sebandung Raya, Andre. Aduh, renang. Bab ini kelereng. Ya renang lah. Kayak ditanya, Cahyadi. Kayak lupa gulanya habis, mau beli gula dulu ya. Yang banyak ya. Apaan? Masa gula habis melulu sih, Maya? Apa iya? Maya begitu, beli gula mulu. Gak apa-apa tuh, nanti kan dapat iklan gula. Oh iya, iya. Disini ya, deh. Maya. Bisa ya. Maya nih sumpah, dari episode pertama baru kali ini lucu nih. Lucu banget. Siapa tahu dapat iklan gula. Taunya iklannya begini, penyakit gula. Oke, Kak Rina, kamu kalau ada tawaran film, tapi genrenya itu genre horor, mau diambil apa enggak? Mau, kalau misalnya kayak filmnya Kanadian Danau Hitam gitu, aku mau. Jadi tergantung ceritanya. Tergantung sih. Ceritanya. Sebenarnya aku udah pernah sih. Akan tayang Maret ini. Judulnya Tuyul. Tuyul, Kaspernya Indonesia ya. Kaspernya gitu. Katanya kamu penakut. Iya. Tapi kenapa kamu ambil? Apa karena kamu takut atau bagaimana? Atau karena kan kita bermain film untuk masyarakat terus dibayar. Le, kalau gue lihat kayaknya sih nggak itu alasannya nih. Apa? Karina ini emang orangnya yang tipenya penasaran, kepengen mencoba sesuatu. Zodiaknya apa? Ini baru mau nanya, zodiaknya apa? Leo. Oh, Pak. Sama berarti. Sama siapa? Sama kakak saya. gimana Leo, apa aja gimana Pak? Ya memang begitu. Penasaran. Leo itu diam tapi langsung menerkam. Mengaum. Jadi dia orangnya kepengen tahu gitu, kepengen coba sesuatu yang baru gitu. Kalau saya apa? Apa tuh? Neptunus. Please, ini 2015, Le. Tolonglah tingkatkan lagi ya. Maksudnya Capricornus mungkin. Masa bintang Neptunus. Itu Capricornus. Iya. Capricornus. Capricornus itu gimana? Capricornus. Kang Sule Capricorn. Bukan. Saya dulu Libra. Kok bisa? Iya, 96. Ah, saya ganti Scorpio. Bosen. Bosen. Nah, sekarang saya mau tanya, yang nentuin itu siapa coba? Iya. Manusia kan? Nah, terus saya tanya, saya siapa? Saya manusia. Bebas jadinya. Terus kalau kamu bintangnya apa? Ya terserah saya. Saya maunya apa? Iya kan? Karena manusia tidak bisa berkehendak. Menulis begitu, kamu ini akan begini, kamu itu akan begini. Semuanya itu Allah yang menentukan. Amin. Ada yang mau bilang kalau Capricorn gak kenal dermawan.
Halo Mami. Saya Scorpio. Hai. Lihat nih. Hey, Mami. Mami lagi serem banget. Mami juara memasak ceplok telur. Wah, wow. Hebat. Bapak memasak ceplok telur. Selamat Mami. Iya, terima kasih Sule. Ceplok telur gue dapet. Kita lomba masak Mami. Iya, masak ceplok telur itu harus bulat, kuningnya gak boleh pecah, dan harus rasanya gurih. Mami bisa masak ceplok telur, nanti Mami masakin buat kamu ya. Ada ya perlombaan telur ceplok? Iya ada dong. Kalau masak, nah, masak sayur mah udah biasa lah, ini harus sesuatu yang berbeda kan. Hebat. 2015. Mami, iya. Mami ada tamu. Iya, halo, halo. Mami gua ada. Iya, aku tahu. Halo Mami, apa kabar? Iya. Dia tuh tahu banget isi hati Mami. Ada Mami sendiri, apa-apa sendiri. Mami, jangan curcol begitu. Gak baik. Tahu banget sih. Mami lagi pendekatan sama Pak RT. Eh, katanya ya, dia itu produser sendiri, ngedarin sendiri, nyanyi sendiri. Kenapa sih harus sendiri? Kan banyak produser. Emang karena... gak ada yang mau produser? Iya, produser sendiri, nulis sendiri. Oh, independen gak mau? Sendiri. Itu sama aja kayak Lenny Kravitz yang di luar negeri. Itu mungkin... Oh iya. Iya, itu. Puas Kravitz. Biar puas. Tapi keluar banyak modal gak sih? Kan uang sendiri, apa sendiri gitu. Coba tanya sama Dokter Utami. BEP-nya cepet juga sih. Oh, betul. Yang penting kan original. Itu benar seperti itu kamu. Nanti saya mau konsultasi. Masalah hal itu karena saya juga banyak lagu, kurang lebih 230 lagu yang belum saya. Banyak sekali. Iya. Saya baru bikin video klipnya. Oh, oh video klipnya udah. Lagunya belum jadi. Lagunya belum jadi. Lagunya belum jadi. Tapi Mami lu hari ini dandanannya beda ya. Iya, keren kan? Kayaknya lagi seneng sama Mickey Mouse nih. Iya. Lakinya lihat di tato. Enggak ada. Habis dari Cipanas. Cipanas. Ngomong-ngomong Karina, gimana kuliahnya? Katanya mau kuliah di London ya? Insya Allah. Yang mau kuliah ke... Mau kuliah lagi, yang penting ke luar negeri. Oh, yang penting di luar. Kalau ke London jangan lupa mampir tempat saya. Oh, di mana tempat? Di Jalan Jahe Gang 2. Itu mah di Cikondewa aja, di London. Sekolahnya di luar negeri. 2015 harus ada peningkatan. Di London. Jalan Jahe. Lu gak pernah ke London sih, lu ke London coba. Ah, Milano. Kalau gitu lah, Mami mau istirahat dulu ya. Silakan ya, dilanjut ngobrolnya lagi. Mandi dulu nih biar enggak bau. Iya, Mami keringetan tadi habis masak segala macam, kena asap-asap. Sisi TV-nya matiin ya. Iya, iya, iya. Ya, sisi ya. Selamat mandi. Selamat mandi. Nadine. Nadine kan lihat bajunya tuh kayaknya ini unik nih. Ini batik bukan nih? Ini songket. Iya, ini apa songket, apa? Bali, dari Bali. Dari Bali. Tenun. Nah, ini temanku yang buat, nama desainernya Dominic Nadine. Wih, keren. Namanya bisa sama. Ya ini temanku buat, terus maaf ya, ini maaf. Tenun sama ikat beda ya. Keren beda, banget. Beda. Ininya apa? Bahannya gimana? Tenunannya itu halus. Ini hasil karya Indonesia kan? Karya Indonesia dong. Luar biasa sekali ini juga ya. Ini juga karya anak-anak. Bang, ini Indonesia, anak bangsa. Kang Sule, ini juga. Ini juga. Iya. Kamu Kunto suka gitu deh. Ini hebat banget loh. Ini bagus Nadine, iya. Bagus banget. Ini masih umur 25. Ada namanya enggak? Apanya? Ini apa, batik Bali aja gitu. Bali. Namanya jongklek apa gitu. Ada deh, pokoknya setiap daerah. Nama batiknya, nama tenunnya beda. Nadine mengkoleksi setiap daerah Nadine kunjungi dengan kain-kain seperti ini? Batik iya, gitu banyak. Kan aku mulai traveling itu 2005. Dari 2005 itu terus aku kumpulin kain-kain. Waduh, keren yang banget. Udah turun-menurun juga. Maksudnya dari bangsa dari kebangsaan apa, kerajaan apa. Terus dulu ada sutra dari Belanda. Banyak menyebar. Tidak hanya yang ada di Indonesia ya, karena batik juga kan banyak, ada batik Pekalongan, ada batik Solo, ada batik Garut, ya, batik Bandung, dari motifnya, batik Cimahi juga udah ada sekarang. Berarti Indonesia itu sangat kaya sekali. Kaya ya. Tepuk tangan buat Indonesia. Kunto, ya. Hal yang ngangenin di Jogja selain gudeg apa? Wah, Jogja itu sebenarnya kalau mau dibilang ngangenin, semuanya di Jogja itu ngangenin, karena beda banget sama kota-kota lain sih. Karena
Aku juga dari kecil. Candinya. Apa? Candinya. Candinya. Iya. Soalnya setiap orang tuh pasti punya kenangan di kota Jogja. Karena kota itu kota yang sangat romantis. Karena ada lagunya. Pulang setiap ke sudut kotamu. Kota. Katon Bagaskara. Ada setangkup harum dalam rindu. Itu bagus lagunya. Selak samakna. Rusin. Musik. Mama. Kirain mau nyanyi bener lu. Gua lagi ingetin. Halo Polsek. Gua lagi ingetin liriknya. Nanti Jogoro ya Jogja ya. Jadi yang ngangenin itu apa aja ya kalau di Jogja? Semuanya. Itu yang paling kangen di Jogja itu adalah lesehan. Betul. Lesehannya. Angkringan. Kalau di Jogja ada gua Jomblang. Oh, gua Jomblang. Iya. Oh, iya tuh. Keren pakai turun pakai tali gitu rappling ke gua. Harus coba. Jogoro. Luar biasa. Sebenarnya sih yang ngangenin sama si Kunto ini bukannya daerah Jogjanya. Apaan itu? Karena pacarnya. Ya kan pacarnya di luar negeri ya? Iya. Rotterdam. Di Rotterdam. Belanda ya itu ya. Iya. Deket Jalan Jahe enggak? Jalan Jahe. Jalan Jahe. Satu kampung, masih satu kampung. Di Belanda. Udah berapa lama kamu pacaran kayak begitu? Long distance-nya udah 3 tahun. Dia asli orang sini. Orang sini. Cuman sekolah di Belanda. Iya. Yeah. Kenapa sih dia sekolah di Belanda? Dia sih ngambilnya dual degree, jadi kayak dari UGM terus. Wow. Oh, hebat. Ngambil ini apa gelar itu ya? Iya. S1 apa S2 apa? Magister. Oh, wah, magister. Berarti S2. Patarno lah, Patarno. Bukan. Magister. Silakan atuh diminum ini. Tuh, si Maya. Aduh. Ini nampan di mana aja. Cok, ini mau diisi lagi? Udah, saya isi lagi ya. Tambah lagi lah, tambah lagi. Tambah lagi. Jauh pacarnya di Belanda. Kemana? Salah. Itu. Campurin sana. Masya Allah. Lupa lagi. Bang Taib kadang-kadang suka ada aura negatif. Aduh. Auranya legiten. Iya. Nah, ini dia. Oh, dua. Bawa sendiri pengen. Iya dong. Buat siapa satu lagi? Sok abisin enggak apa-apa. Teh apa? Apaan? Itu teh. Kok warnanya beda? Teh itu. Apa Andre? Kasih. Sama Andre tuh enggak pernah dikasih minum, kasihan saya kadang-kadang. Iya, kadang Maya tuh suka apa? Silakan diminum. Ayo. Iya. Ini bisa dimakan loh. Iya. Oh iya. Makan aja atau mau yang lain? Ya Pak Andre minum dulu. Enak. Malu-malu gitu masih takut. Nah. Aduh. Nih, saya kasih. Baik banget sih. Tadi dia. Teh apaan kok asin gini? Itu teh. Itu boleh. Smeh, enggak mau. Lu dosa lu. Apaan nih? Ini sate. Sana satenya. Satenya tuh di sini. Dalam hatiku satenya tuh di sini, harganya 1000. Satenya tuh di sini, di dalam hatiku satenya tuh di sini, harganya 1000. Satenya tuh di sini. Satenya tuh di sini. Mau makanan mau? Mau gak mau apa? Ini nih saya kasih nih. Kunto nih, suka ini nih. Gado-gado satu. Suka ini nih. Wah, lempar. Waduh. Apa coba ini? Lempar. Kupat. Kena. Bikinnya dikukus. Lagi. Apa-apa. Nah, kalau ini enggak apa-apa. Juga. Oh, itu apa itu? Nah, itu Karina. Nah, ini Karina seneng ini ya. Jagung. Kenapa jagung ini dibakar? Biasanya saya mau nanya sama kamu. Kenapa jagung ini dibakar? Biar dikit gurih lah. Iya. Salah. Biar apa? Tak selamanya.
jagung itu di bandar ku senang tanya hari ini dibakar harganya cuma 1000. Saya diambil kok. Saya dimakan. Lagi ya. Yang segar-segar. Saya punya buah-buahan buat Nadine karena dia suka buah-buahan. Enaknya diapain kalau buah begini? Kalau buah-buahan enaknya dirujak aja. Ada rujak petis, ada rujak timur, harganya cuma 1000. Harganya 1000. Yang ini namanya kupat tahu. Ubarnya ribut tuh. Sayang cuma satu. Nah ya. Nah. Ya. Lagi. Nah ya. Nanti ada yang lebih wah. Iya. Mang Saswi yang lebih ini. Oh, Mang Saswi. Kopi. Nanti dulu ya. Set. Sumpah ini. Apa mules? Di dia wae. Enggak, selera kamu tuh sama banget sama saya. Oh iya dong, kita selalu sama. Tapi gak bisa berbagi untuk lontong sayur, maaf ya. Kamu itu cantik. Cuman pelit ya.